Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Allahumma qalli salamin al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya'i minkum wal-amwal wa yansirhum ala iqamatiddin Rabbi ikhtim lana min kabla khari wa ya khairul nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي يا بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Hadirin wal hadirat sidang Jumat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini. Akan tetapi ada di antara mereka yang tidak diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan. Bahkan di beberapa tempat dan wilayah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, seperti di Palestina, banyak saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah di sana. Mereka ingin bersama-sama seperti kita saat sekarang ini. Akan tetapi apa boleh buat, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maksud hati nak memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai.
Mereka ingin berkumpul seperti kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Akan tetapi mereka senantiasa diserang habis-habisan oleh Israel. Laknatullah alaihim ajmain, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, kalau ada harta kita, kalau ada uang kita, kalau ada kekuasaan kita, maka bantulah mereka, tolonglah mereka. Jangan kita biarkan mereka begitu saja, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Banyak mungkin di antara kita yang tidak mengetahui tentang Palestina ini. Tetapi ketahuilah, Palestina adalah merupakan negerinya para nabi. Palestina adalah kiblatnya umat Islam yang pertama kali. Palestina adalah merupakan tempat di mana Rasulullah Isra, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian belakang daripada itu, selawat rangkaikan salam tetap tercurah limpahkan buat arwah baginda alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, senantiasa kita diakui oleh beliau sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang Jumat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata ialah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya takwalah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari ketika itu manusia lari daripada saudara-saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari daripada ibu dan bapaknya, wa sahibati wa bani, lari daripada suami, istri dan anak-anaknya. Kemana suami yang kita bangga-banggakan selama ini? Entah itu karena pangkatnya, entah itu karena jabatannya, entah itu karena kedudukannya, kekuasaannya, entah itu karena kebun sawitnya yang luas. Kemana istri yang kita cukupkan kebutuhan hidupnya sehari-hari? Kita belikan make up-nya, kita belikan bedaknya dan lain sebagainya. Kemana anak-anak yang kita sekolahkan tinggi-tinggi selama ini? Dari SD kita masukkan SMP, dari SMP masuk SMA, bahkan ada di antara mereka yang kita masukkan ke perguruan tinggi. Pada hari ketika itu mereka tak mau tahu tentang kita. Jangankan pada hari ketika itu, ketika kita berada di dunia ini, sakit kita, terbaring kita di rumah sakit ataupun di atas kasur, mereka belum tentu peduli kepada kita. Kalaupun mereka datang bukan untuk menjenguk kita, mereka datang adik-beradik mungkin untuk membagi harta warisan. Kalau ada harta kita saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita simpan-simpan harta tersebut. Kalau ada harta kita, gunakan untuk berinfak, gunakan untuk bersedekah, tolong anak yatim, bantu fakir miskin, dirikan rumah Allah, intansurullah yang surkum, kalau tolong agama Allah maka Allah akan menolongmu. Tapi kalau harta yang kita simpan-simpan, yang kita simpan tersebut akan lapuk, yang kita makan akan busuk. Kata ada yang bisa menolong kita. Harta yang kita kumpul-kumpulkan selama ini, itu semua tidak akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mutakatsir, bermegah-megah telah melalaikanmu, hatta zurumul maqadir, sampai kamu masuk ke dalam yang kubur. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi yang berbahagia ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sayup-sayup suara takbir, tahlil dan tahmid berkumandang dari tadi malam sampai pada pagi yang berbahagia ini.
menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita ketika mendengarkan lantunan takbir, tahlil dan tahmid tersebut seketika menetes air mata kita. Apa sebab air mata kita bisa menetes? Mungkin karena kita rindu kepada sosok yang tidak akan pernah kembali kepada kita. Ingat saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja selesai kita kemarin melaksanakan salat Idul Fitri. Sekarang kita kembali berjumpa dengan hari raya Idul Adha. Mungkin Idul Fitri lalu kita masih sempat bersama dengan keluarga-keluarga kita. Kita masih sempat bersama dengan orang tua kita, tapi pada hari raya Idul Adha ini mungkin ada di antara mereka sebagian yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas dunia ini hanya menunggu jatahnya saja, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ketika waktu itu telah tiba, saudara-saudariku, maka kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha kali ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudari kita, bagi orang-orang tua kita yang sempat dulu melaksanakan hari raya Idul Fitri bersama kita, tapi pada pagi yang berbahagia ini mereka sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka, Allah maafkan segala kesalahannya, dan Allah jadikan pusaranya bagian daripada taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang Jumat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha ini biasa kita sebut sebagai hari raya haji atau hari raya kurban. Kenapa dinamakan dengan hari raya haji? Karena ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berlebih. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Kita doakan saudara-saudari kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka haji yang mabrur dan pulang ke tanah airnya dengan selamat. Kemudian kenapa juga dinamakan sebagai hari raya kurban? Karena pada hari raya ini kita dianjurkan untuk menyembelih hewan ternak seperti unta, kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercerita mengenai kurban, tentu kita tidak akan pernah lupa dengan sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah merupakan seorang nabi yang telah lama menginginkan seorang anak. Setiap hari ia berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi habli minash-shalihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Akan tetapi doa itu tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, seorang khalilullah, seorang kekasih Allah, seorang yang begitu dekat dengan Allah, tetapi dia berdoa tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Ketika kita dalam permasalahan, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, kita berdoa sehari dua hari, kita pengen langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Ibrahim, seorang kekasih Allah, lama baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ini adalah merupakan nabi yang sangat dermawan. Setiap tahun ia menyembelih hewan ternak. Maka ada salah seorang yang bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tidak rugi menyembelih hewan ternak yang engkau miliki, wahai Ibrahim?" Dijawablah oleh Ibrahim ketika itu, "Jangankan hewan ternak ini, andai kata Allah berikan kepadaku seorang anak, ketika Allah minta anak tersebut,
maka aku akan sembelih sang anak sebagai bentuk pengorbananku, sebagai bentuk rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terbersit di dalam hati Nabi Ibrahim ketika itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita yang belum diberikan oleh Allah anak, yang belum dikaruniai oleh Allah seorang buah hati belayan jiwa, kita sudah berdoa, kita sudah selalu meminta kepada Allah. Coba sekali-kali kita buat nazar seperti diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka suatu ketika istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu pun hamil. Singkat cerita, lahirlah seorang anak laki-laki. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 7 tahun. Dalam satu riwayat sampai usia 13 tahun. Sang anak tersebut, sang anak itu bernama Ismail alaihissalam. Ketika di usia 7 tahun atau dalam riwayat lain dikatakan 13 tahun, maka satu malam Ibrahim pun bermimpi. Apa kata mimpi dalam badan Ibrahim tersebut? Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu Ibrahim, tunaikan janjimu wahai Ibrahim. Seketika itu terbangunlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nazar apa yang telah aku perbuat? Janji apa yang telah aku lakukan? Lama Ibrahim merenung, akan tetapi barulah ia sadar bahwa dulu ia pernah berkata, andaikan Allah berikan kepadaku seorang anak, maka anak tersebut akan aku sembelih sebagai bentuk pengorbananku kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa mimpi itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan malamnya Ibrahim pun kembali bermimpi, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu Ibrahim, bayar niatmu wahai Ibrahim. Terbangun kembali Ibrahim seketika ini masih belum percaya bahwa Nabi Ibrahim itu mimpinya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan malamnya, malam ke-9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun kembali bermimpi yang mimpi yang sama. Wahai Ibrahim, bayar niatmu, tunaikan janjimu wahai Ibrahim. Disitulah baru Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa mimpi itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung Nabi Ibrahim menyembelih anaknya ketika itu? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam pun keluar dari kamarnya, dipandang wajah sang anak yang sedang tertidur. Di peluknya sang anak menetes air mata Nabi Ibrahim ketika itu. Ketika air mata itu menetes, terbangunlah sang anak yang bernama Ismail. Lalu Ismail bertanya, wahai ayahku Ibrahim, ada apa gerangan? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau meneteskan air mata? Ceritakan kepadaku wahai ayahku. Maka ketika itu Ibrahim bercerita kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Lantas bagaimana pendapatmu? Ibrahim ketika itu bertanya kepada anaknya. Lalu sang anak Ismail kecil pun menjawab, wahai ayahku, jika itu benar perintah dari Allah, maka segera laksanakan, insya Allah engkau akan mendapatiku bersama orang-orang yang bersabar. Begitu ucapan Nabi Ismail kecil ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun pergi menuju salah satu bukit. Di tengah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dirayu oleh iblis. Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawab pertanyaan iblis tersebut, aku ingin menyembelih anak. Wahai Ibrahim, apakah engkau tidak merasa kasihan kepada anakmu wahai Ibrahim? Bukankah selama ini engkau telah menunggu-nunggunya? Selama ini engkau telah menanti-nantinya wahai Ibrahim? Kenapa engkau sembelih wahai Ibrahim? Iblis mencoba untuk merayu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, akan tetapi iblis gagal. Ibrahim kemudian mengambil batu, melempar iblis tersebut dengan batu. Kemudian dirayulah ibunda Nabi Ismail kecil ketika itu. Lalu ibunda Nabi Ismail ketika itu pun juga mengambil batu dan melempar iblis. Kemudian yang terakhir dirayulah Nabi Ismail. Wahai Ismail, apakah engkau mau dibunuh oleh bapak kandung sendiri?
Maka ketika itu, kalau benar ini perintah Allah, kata Nabi Ismail, aku siap disembelih oleh bapakku sendiri. Maka seketika itu Ismail pun juga mengambil batu lalu melempar batu tersebut kepada iblis. Dan peristiwa ini diabadikan oleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu peristiwa melontar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka seketika itu dibaringlah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam oleh Nabi Ibrahim ketika itu. Akan tetapi sebelum Nabi Ismail dipotong lehernya oleh ayahnya Nabi Ibrahim ketika itu, maka Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, asahlah terlebih dahulu pisaumu dengan tajam, sisihkanlah lengan bajumu supaya tidak terkena percikan darahku, supaya ibu di rumah tidak menangis melihatmu. Maka ketika itu Nabi Ibrahim menuruti apa yang diinginkan oleh anaknya. Singkat cerita, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail yang tadinya mau dipotong lehernya, maka seketika itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas, seekor kambing jantan besar, yang menurut riwayat kambing jantan ini adalah merupakan hewan yang langsung berasal dari dalam surga. Dianya adalah hewan kurban daripada anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu hewan kurban daripada Habil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Andai kata saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak mengganti Ismail kecil dengan seekor kibas, seekor kambing jantan, seekor domba, niscaya setiap tahun kita pasti akan menyembelih saudara-saudara kita. Niscaya setiap tahun kita akan memakan daging saudara-saudara kita. Akan tetapi berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar yang pernah dibacakan di awal khutbah kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mulai dari tadi malam kita tidur, kemudian pagi ini kita terbangun, kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini, sampai kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah tidak meminta bayaran daripada nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Allah tidak meminta uang kita setiap hari. Allah tidak meminta harta kita setiap hari. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan ada dua perkara. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Andai kata Allah minta harta kita setiap hari, niscaya banyak suami yang berpisah dengan istri, banyak anak-anak yang tidak sekolah karena betapa mahalnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak meminta harta kita, tidak meminta uang kita setiap hari. Allah hanya meminta kita untuk salat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat salahu sa'iru 'amali wa in fasadat fasadu sa'iru 'amali. Amal yang pertama kali diisap oleh Allah adalah solat. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Allah hanya meminta kita untuk solat. Jika kita tak mampu solat sunnah, solat wajib 5 hari, 5 waktu sehari semalam, jadilah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian Allah meminta kita wanhar dan berkorbanlah karena Tuhan. Allah hanya meminta hewan kurban kita. Jika kita tidak sanggup setiap tahun untuk berkurban 1 kali seumur hidup, jadilah saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Untuk bapak-bapak, saudara-saudaraku, betapa banyak rokok yang kita habiskan setiap hari. 30 ribu kita habiskan rokok 1 hari. 30 ribu dikali 30 hari. 900 ribu setiap bulan kita habiskan untuk membeli rokok. 900 ribu dikali 12, 10 juta lebih kita bisa menghabiskan uang untuk membeli rokok. Sedangkan untuk berkurban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita tidak sanggup untuk memilih hewan kurban yang hanya seharga 2.800. Jika kita tak sanggup untuk membeli sapi 2.800, kambing, mungkin ada di antara kita yang bertanya, bolehkah berkurban dengan satu ekor kambing untuk satu keluarga? Boleh. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kambing. Kambing yang pertama disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya dan keluarganya. Apa kata Rasulullah? Aku sembelih kambing ini atas namaku dan atas nama keluarga. Kemudian kambing yang kedua, aku sembelih kambing ini atas namaku dan atas nama umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita sebagai umat ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita masih mau bersyukur di atas nikmatnya Allah atau tidak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang Jumat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ini? Yang pertama, teruntuk orang-orang tua, teruntuk saudara-saudariku yang telah mempunyai anak. Ketika kalian hendak menyuruh anak kalian melakukan sesuatu, musyawarahkan terlebih dahulu. Nabi Ibrahim kekasih Allah, betapa dekatnya dari Ibrahim dengan Allah, ia tidak langsung memotong leher anaknya, ia musyawarahkan dulu dengan anaknya. Maka jangan heran saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, banyak anak-anak yang membunuh orang tuanya saat zaman sekarang ini. Karena apa? Karena ketika ada suatu perkara, orang tua tidak membicarakan terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Ketika hendak membagi harta warisan, yang A dapat tanah sana, yang B dapat tanah sini, mereka ada yang berkecil hati, maka terjadilah pertikaian saling bunuh-membunuh. Maka dari itu, ketika kita mempunyai anak, musyawarahkan terlebih dahulu. Apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita perbuat, musyawarah dengan anak-anak kita. Dan untuk anak-anak, untuk adik-adikku sekalian, kakak-kakakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bercerita mengenai orang tua, tentu orang tua ini adalah ayah dan ibu kita. Ayah adalah orang yang mencari nafkah untuk kita. Pagi, siang, dan malam ayah tidak peduli apakah nyamuk yang akan menghabisi darahnya, apakah ular yang akan melilit badannya, apakah harimau yang akan menerkamnya, apakah beruang yang akan mencabik-cabik badannya, ayah tidak peduli. Itu cintanya seorang ayah kepada anaknya. Begitu juga dengan ibunda kita tercinta. 9 bulan 10 hari kita di dalam rahim ibunda kita. Tiba saat-saat menegangkan ibu kita tidak pernah memikirkan apa-apa. Ia tidak pernah memikirkan betapa enaknya makanan yang ada di dunia ini. Makan tak kenyang, tidur tak nyenyak, itu yang dirasakan oleh ibunda kita selama 9 bulan 10 hari. Tiba saat-saat menegangkan, ketika itu andaikan diberi pilihan antara memilih dunia ataupun mati, niscaya orang tua kita yang bernama ibu ini pasti memilih mati. Yang penting anaknya keluar dari rahimnya dengan selamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Apakah sampai di situ tugas seorang ibu? Tidak. 2 tahun lamanya kita disusui oleh ibunda kita tercinta. Setelah kita disusui oleh ibunda kita tercinta, kita dirawat, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Setelah kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang, kita tumbuh menjadi anak yang besar. Akan tetapi apa boleh buat, ketika kita diperintahkan oleh ayah dan ibunda kita, kita malah membangkang kepada mereka. Kita malah melawan kepada mereka. Kita malah tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh mereka. Maka dari itu saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah membangkang kepada kedua orang tua kita. Selagi mereka masih ada di dunia ini, maka gunakanlah kesempatan itu untuk berbakti kepada mereka. Apabila tiba masanya orang tua kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tiba masanya orang tua kita itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala,
disitulah baru terasa bahwa kita sangat membutuhkan sosok mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah pengorbanan. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita belum sebanding dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya yang sanggup, kita diminta 2.800.000, kita belum tentu sanggup. Maka dari itu berkorbanlah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian khutbah singkat kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi ikhtibar bagi diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa tafaddal wa barik sayyidina al-alamin wa ajal sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kabira alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah shadaqa 'adah wa nasara 'abdah wa anza jundahu wa anzama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsiya ya bittaqwallahi ta'ala faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasholli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Pada pagi yang berbahagia ini kami melaksanakan salat Idul Adha lil mahmu yang mulia ini ya Allah. Maka ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah Engkau panggil, maka jadikanlah pusaranya sebagai bagian daripada taman-taman surga ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang berangkat ke tanah suci ya Allah, berikanlah pada mereka gelar haji yang mabrur ya Allah. Selamatkanlah mereka sampai kembali pulang ke tanah airnya ya Allah. Allahumma ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini setelah Idul Adha ini kami akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya Allah. Maka terimalah hewan kurban kami ya Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Walhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhiru kalamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.